Eid Mubarak. PSSI blak-blakan soal laga Indonesia vs Portugal bawa-bawa Ronaldo, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengklarifikasi berita yang beredar soal duel timnas Indonesia vs Portugal pada agenda FIFA Matchday pada masa yang akan datang. Amali membantah sudah ada kesepakatan mendatangkan Portugal sebagai lawan tanding bagi Indonesia. Mantan Menpora itu menerangkan skuad Seleção das Cunhas hanya salah satu dari opsi yang akan diincar PSSI untuk menguji kemampuan timnas Indonesia. Ada yang bertanya setelah Argentina ada rencana apa lagi? Saya bilang, pastilah karena Ketua Umum Pak Erik itu salah satu tujuan FIFA Matchday untuk membuat mental anak-anak kita, uji nyali. Nah, tentu yang uji nyali dengan yang peringkatnya di atas, tak hanya membantah kepastian soal Portugal, Amali juga memberi pemahaman soal kekeliruan yang menyeret-nyeret nama Cristiano Ronaldo. Dirinya menyatakan tak pernah pula mengklaim soal mega bintang asal Portugal tersebut. Apalagi bilang Cristiano Ronaldo itu, enggak ada ngomong begitu. Jadi kalau nanti pertandingan itu negara, timnas, dan timnas bukan orang dan orang, begitu, katanya, hanya saja Amali menegaskan PSSI terus berupaya melakukan pendekatan agar bisa mewujudkan laga timnas Indonesia melawan negara-negara dengan peringkat yang lebih baik. Tapi kalau ditanya bagaimana, ya Pak Ketua Umum, Erick Thohir, komunikasi dengan berbagai pihak, sekali lagi saya nyatakan tidak ada yang menyatakan sudah pasti, tukas Amali. Miguel Sitohang pemain Batak di Liga Portugal, bisa bela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Talenta muda berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri saat ini tengah mendapat sorotan. Apalagi Indonesia baru dipilih FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sejumlah pemain muda berdarah Indonesia di luar negeri kemudian dimajukan publik untuk bisa dipanggil membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17, seperti nama Weberly Scott de Halim Jardim. Selain pemain yang membela klub Brasil, São Paulo itu, ada juga nama talenta muda lain yakni Miguel Sitohang. Ia adalah pemain berdarah Batak yang berkarir di Liga Portugal. Miguel beberapa waktu lalu seperti dikutip dari suara.com mengatakan bahwa ia memang lahir di Portugal, namun ibunya asli orang Indonesia dan lahir di Jakarta. Sang ibu datang ke Portugal pada usia 18 tahun, Miguel mengatakan bahwa ia memiliki 5 saudara. Soal membela timnas Indonesia, Miguel Sitohang menegaskan bahwa ia bersedia jika mendapat panggilan. Menurutnya, satu kehormatan bisa membela negara sang ibu. Itu akan jadi peluang yang bagus andai terjadi, tentu saya sangat bangga jika bisa mewakili negara ibuku yang tidak pernah aku kenal, kata pemain berposisi gelandang serang itu. Namun, untuk Miguel bisa membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 seperti sulitnya tercapai. Umurnya saat ini sudah menginjak 22 tahun. Miguel Sitohang kelahiran tanggal 4 Desember tahun 2001. Pada 2020, nama Miguel Sitohang membela klub Portugal Atlético Clube de Portugal dan menjadi bagian penting di tim U19 dari klub yang bermarkas di kota Lisbon itu. Piala Dunia U17, Erik sebut Stadion JIS perlu dicek lagi kelayakannya. Piala Dunia U17 digelar di Indonesia, Jakarta International Stadium, JIS, berkesempatan jadi salah satu venue menggantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Meski begitu, Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan bahwa JIS masih harus ditinjau ulang kelayakannya agar bisa memenuhi standar FIFA untuk Piala Dunia U17 2023. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ungkap Erick Thohir.
Tentu FIFA akan meninjau ulang, jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi, termasuk stadion JIS juga pasti kita akan cek, sambungnya. Lanjutnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya akan meninjau langsung stadion JIS bersama PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya, tapi tentu nanti bersama Pak Heri sebagai PLT Gubernur, kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga, kira-kira kekurangannya apa yang harus dilengkapi, tambahnya. Sebagai informasi, FIFA menunjuk langsung Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru yang kabarnya belum siap secara infrastruktur. Secara infrastruktur, Indonesia dinilai sudah cukup memadai, tinggal renovasi-renovasi lanjutan terhadap beberapa stadion. Sebelumnya Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 namun dibatalkan, di mana beberapa stadion sudah disiapkan untuk gelaran tersebut, yang salah satunya SUGBK. Sementara, Piala Dunia U17 itu sendiri rencananya akan digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023 mendatang. Pemain keturunan Indonesia berdarah Jakarta Giles Joanes berhasrat bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang. Siapa Giles Joanes? Pemain yang masih berusia 18 tahun itu punya spesialis gelandang. Darah keturunan Indonesia yang mengaliri tubuhnya berasal dari ayahnya, kakek dan neneknya diketahui dari Jakarta. Giles saat ini betah membela klub NAC Breda U18 dan berkompetisi di U18 Div 2 VAL. Sejak usia 6 tahun, Giles sudah mengenal sepak bola. Setelah beranjak remaja, Giles mencoba menjajal peruntungan dengan menjalani trial di klub Eropa, hingga akhirnya berlabuh di klub Belgia Beerschot VA dan KSK Lierse. Sebelumnya, Giles yang warga negara Belanda pernah berkostum Lies Eskait. Dalam sebuah kesempatan, Giles pernah mengungkapkan untuk bisa membela timnas Indonesia, namun, dia masih ada keraguan dengan niatnya itu karena ada keinginan ingin terus berkarir di Eropa. Pemain yang berposisi gelandang itu bisa menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang ingin memanggil pemain keturunan Indonesia di luar negeri. PSSI harus seleksi ketat para pemain keturunan yang ingin menjadi WNI, karena banyaknya pemain keturunan. Julian Urip, pemain AS Alkmaar berdarah Jawa yang bisa jadi opsi bela timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Jelang berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia bisa memanfaatkan waktu untuk menggaet para pemain keturunan di Eropa, salah satunya adalah Julian Urip.